Kalian kenapa susah dibilangin? Hah? Kenapa susah dibilangin kalian? Hah? Kenapa susah dibilangin kalian? Lah itu tiap hari 5 kecanduan, jenenge kecanduan. Macam guyang-guyu kan. Terima kasih ya. Aku dikasih ini kami. Jadi dong ya. Jadi sedih aku. Terus? Dia bercanda. Dalam udah mabuk berarti. Udah mabuk. Santai, men. Santai. Taruh dulu apinya lah. Hei. Santai aja. Kalam. Santai aja, friend. Santai. Mati dulu, kok mau ditarik. Sayang, Pak. Reza. Satu, ini rencang-rencang ini. Jaga siapa ini? Kerisan Anda itu. Jaga siapa ini? Jaga siapa? Hah? Itu jaga saya. Saya periksa ya. Saya periksa dompetnya ya. Maaf, bentar lu. Ada identitasnya? Ada. Kamu kerja? Udah. Saya kerja di Jakarta Barat. Saya karena main aja libur. Libur. Udah berapa botol tadi? Baru sebotol. Sebotol. Karena jauh aja saya main botolnya dulu buat ngangetin badan. Jadi kalau saya mau bawa apa-apa. Apa? Bawa apa-apa, cuma minum itu doang. Coba sini, bungkus rokoknya. Apa? Bungkus rokoknya sini. Rokok ini. Gak harga. Habis. Iya. Ini ada dua kunci motornya. Iya itu motor yang di warung saya tinggal motornya. Pegang jatuh. Di bawah motor. Ini motor siapa? Itu motor gadean teman saya. Hah? Motor siapa ini? Motor teman saya, motor buat gadean. Kuncinya mana? Kuncinya ada di saya. Coba buka gadean ini. Iya. Mana STNK di rumah, Pak? Di rumah. Ada teman saya kalau mau ini. Mau lihat STNK-nya. Ada. Iya. Mau main dangdut. Ada politik. Ini motor gadian? Iya. Tapi barangnya isi siapa ini? Itu punya teman saya. Trihexipenidil. Obat penenang. Iya, ini trihexipenidil namanya. Pantasan dia takut tadi. Mas. Udah
Buang ke tempat sampah itu. Masih ada tadi. Berapa butir? Lagi masak? Iya, Pak. Kamu masak apa? Masak nasi. Mahal apa? Beras masih terjangkau kan? Masih 13. Ah. Yang paling murah. Enggak apa-apa. Buat petani kok. Iya dong. Lu rokok naik. Enggak masalah, beras naik teriak-teriak. Sini. Kamu sudah berapa lama pakai? Tahun 2019 20-an. Untuk apa pakai trihexyphenidyl itu? Kadang ke bawah temen juga, kadang ya kadang dulu gua awalnya coba gitu, gua malah 12. Ketergantungan kamu itu. Enggak apa masih. Enggak, itu banyak banget itu kok. Tiap hari, sehari berapa? Paling 5. 5 butir sehari? Semalam itu, iya. Iyalah. Biar kenapa? Gak tahu, suka. Padahal mah ya gak apa-apa gitu. Iya, biar kenapa diminum itu? Itu kan penenang itu kan? Kamu emang gak tenang? Tenang, Pak. Lah kenapa diminum? Gitu, kalau ada polisi, terus ada tiba-tiba menghindar. Dia antara dua, dia keder sama polisi atau dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Itulah gunanya patroli perintis presisi itu. Supaya bisa mengayomi. Kau ini usaha sendiri apa orang tua apa abang apa? Kalau yang di sini punya orang tua, kalau saya di ada di situ baru tutup juga ya. Jadi saya jualan sendiri, ini punya orang tua. Kalau saya udah tutup barusan ini saya baru tutup. Untuk apa kau beli-beli kayak gitu? Kan jadi kecanduan kan? Belum. Lah itu tiap hari 5 kecanduan jenenge kuwi jenenge kecanduan. Macam guyang-guyu kan. Ini sih Pak masih bisa gitu. Masih bisa itu banyak banget kok tiap hari 5. Nanti rusak livermu, rusak nanti di sinimu, sarapmu. Kalau boleh jangan. Kalau boleh jangan. Ya? Paham gak kok? Mana tuh dia punya? Banyak banget. Mana yang ada di sini itu? Gak tahu tadi. Masih 2 butir. Kau makan ini tiap hari. Trihexyphenidyl. Sampai gosong nasi mie tuh. Ini baru ceritanya mengandung bawang. Ini ada bawang. Ya, tangannya. Iya, Pak. Ya, biar kau sehat. Kan usahanya udah bagus, kan? Alhamdulillah. Omsetnya berapa sehari? 5 miliar. Kalau saya sendiri baru paling 400. Sehari. Iya, sehari. Itu margin apa untung itu? Itu masih potong 400. Oh, margin. Paling bersih. Tahu enggak mau margin? Kotor, untung kotor karena operasional, beli gas, listrik, segala itu margin namanya. Nggak ngerti. Ya? Iya, Pak. Paham ya? Paham. Nih, antara polisi nih, pengayom nih, menasehati. Iya, makasih. Biar kau udah tipis badannya gitu. Ya? Sama polisi itu nggak usah takut kalau nggak. Iya, ini karena polisi menyayangi masyarakat. Makanya ditegur. Iya, kalau ditegur untuk yang kebaikan,
ya mbok ya manuton dok kowe tak ya. Dadi ke anakku ngono lho nggih Pak ya nggih gitu ya, ya Pak. Bukannya benci ini kita enggak larang kalian nongkrong-nongkrong even kalian di atas umur minum seperti itu enggak semerah as long kalian tidak membuat gangguan masyarakat, gangguan ketertiban ya. Biar kami lanjut lagi patroli. Lah itu jam siapa itu? Oh pisau dapur. Terus senangnya murter ini ya. Langsung mau dicatat. Ini baru. Ya, buang ini ke tempat sampah ya. Iya Pak. Terima kasih. Kan saya kan iya Pak. Enggak tahu menau nih. Kan saya kan baru datang dari Jakarta Barat. Pernah kan dari Pancoran. Dari Pancoran mancing galak sama emas itu. Nah, dikabarin sama dia, Din. Di mana? Lagi di Pancoran nih. Ke sini main, kita ke sini. Obat nih gitu. Kurang ada obat, emang jangan ngomong begitu. Iya. Nah, kabarin. Ini dari pada enggak sempat di Allah kalau masalah apa enggak tahu. Jangan kayak gitu. Kalau minum iya. Kalau minum iya, saya jujur. Cuma di mulut saya nggak tahu kan bungkusan sebanyak itu diminum sendiri ya kan nggak tahu makanya tanya sama dia coba nah, gimana reaksinya sendiri nggak tahu gimana ya orang kan tidak masyarakat baru datang nutup-nutupin bukan yang masalah nutup-nutupin ini masalah kejahatan mesti ditutupin sama aja saya bohong bukannya nggak bohong melindungin kawan bukan nggak sumpah demi Allah nih saya kan datang kemari. Kau habis minum minuman keras. Kalau saya minum iya Pak. Iya sumpah demi Allah, jangan minum minuman keras. Dia, kan. Nih dari mulutmu ini keluar nama Allah toh? Iya. Najis gak itu? Haram gak itu? Haram. Ya terus? Enggak. Kau berak dari situ, makan dari situ berarti itu dong? Enggak kata Bapak. Iya. Cut. Enggak usah banyak cincong. Iya Pak. Ya? Ditegur Bapak itu yang baik untuk kebaikanmu. Enggak usah ini. Saya datang sini minum. Jujur, tadi kan Mas buat saya habis 2 botol. Jangan demi Allah. Saya habis 2 botol. Coba lirik Mas. Saya enggak mau nipu gua gimana. Lihat. Saya ini pinjam malam di pemancingan. Ya kalau masalah dia, saya enggak tahu. Tahu. Obat ya, kuat. Kuat apa? Hah? Enggak, kalau saya minum iya. Minum jujur aja saya minum iya. Kalau saya mesurin positif. Mas kata juga pernah ngomong seminggu kalau lalu. Saya mesurin positif. Seminggu saya pernah ini. Cuma kalau sekarang. Kalau dia ini. Sumpah demi Allah. Saya gak temen nangis. Makanya tanya dia. Gimana? Nanti saya tanya ya misalnya. Kamu juga ikut minum gimana? Enggak terserah Bapak. Terserah saya. Bawa lah kamu. Ya udah makanya nanya Pak, nanya dia nah, dulu. Saya tanya lah. Kalau minum iya saya minum jujur. Saya minum jujur habis 2 botol. Tadi minum. Ya, kamu banyak tipu-tipu. Itu yang di gelas juga aja. Jangan di sini bau celokan. Oh, cari yang ngalir biar nggak bau. Miki udah ngajak sholat dulu kali kalau masih di bawah mah. Kalian kenapa susah dibilangin? Hah? Kenapa susah dibilangin kalian?
Hah? Kenapa susah dibilangin kalian? Kenapa susah dibilangin kalian? Hah? Sini dulu. Iya, Pak. Kenapa susah dibilangin? Mau naik sini. Iya, saya tahu. Mau trek-trekan di situ. Kenapa susah dibilangin kalian? Maaf, Pak. Apa harus dikerasin? Enggak boleh lagi dilembutin. Maaf, Pak. Polisi harus gimana untuk mengingatkan kalian supaya jangan nutup-nutupin jalan itu? Iya, Pak. Maaf, Pak. Hah? Maaf. Dari mana kau? Dari Bekasi. Dari Bekasi kau jauh-jauh ke sini untuk disusis. Jangan kau bilang baru datang. Emang kau saya ikutin dari gelap-gelap situ. Emang harus gimana? Cobalah dulu kau jadi polisi, aku jadi yang trek-trekan nutupin jalan. Coba harus gimana polisi coba? Harus tegas. Nah. Kau yang bilang kan? Iya, Pak. Masih. Susah kalian itu dibilang kayak enggak manusia. Aku ngomong ke tiang listrik bisa enggak kau jangan trek-trekan, harus kayak gitu. Susah kali kalian dibilang. Tidak mau belilah ke warung. Kafir kami buta. Sini. Kau sekolah, kuliah, kerja? Sekolah. Kelas berapa? Kelas bes. Masuk siang? Enggak, besok lagi ada penyuluhan. Udah besok ini. Oh, hari ini ada penyuluhan. Emang harus gimana sama kalian? Sini. Oh iya, Pak. Harus gimana ngomong sama kalian? Harus melotot gini, terus taring saya ketumbuh, terus palamu saya bilang, saya judotin, jangan balap-balai, harus kayak gitu apa? Jangan. Itu kan bukan manusia kan? Itu. Kau manusia nggak? Manusia. Bisa dibilangin. Bisa. Tapi ini terus-terusan kok. Harus motornya kan, harus dibawa ini dulu ke lantas, biar ditilang gitu. Emang harus gitu maunya? Nah, terus kenapa harus manusia itu kan ada pikirannya, nggak harus dicambuk dulu. Itu budak itu kayak gitu 350 tahun waktu penjajahan Belanda. Manusia kalau diomongin harus bisa berubah. Nanti dibilang masyarakat, polisi kok enggak ditegur. Padahal kita berulang kali, berkali-kali. Kalian aja yang bebel di situ. Jangan biasakan bohong-bohongnya. Baru datang lah, ngapain lah, apalah. Kalau enggak usah ikutin dari situ kok. Sama ini kau tiang telepon ini kau bohong. Aman Cis. Aman. Dari ceweknya. Aduh, malu. Oh ini dikasih cookies. Iya. We'll be right back.
Bapak mau kemana, Pak? Ngaji, Pak, rombongan. Hah? Ngaji. Oh iya? Ya mau pulang. Ya udah, sana lah. Lewat ibu nih, kasihan. Lewat ibunya tadi, bawa motor. Ya udah, silakan. Iya, Pak. Iya. Ngaji di mana? Di Majelis Darul Iman, Pak. Komplek Angkatan Laut. Ya udah, jalan lah. Iya, Pak. Ya udah, silakan. Ya, temannya ini. Iya, ini ditungguin. Eh, Pak Nana, Pak. Ya, Pak. Naik. Iya. Udah duluan. Iya, Pak. Terima kasih ya. Aku dikasih ini kami. Jadi dong, Yang. Jadi sedih aku. We rise like so building. Pacarku berhasil kan? Ketemu juga akhirnya. Saya soalnya kalau nonton bapak katanya kalau waktu bapak harus punya niat jahat. Iya. Saya nggak ada niat jahat tapi ketemu gimana tuh pak? Ngikutin itu niat jahat itu. Terima kasih ya. Wah luar biasa. Ya dah, ke foto dulu sama Pak Ambar. Ya dah, assalamualaikum. Terus dong pak, aduh. Lah ini pulang kerja? Iya pulang kerja pak. Enggak kok malam-malam. Kerja di Bekasi, cuma ngekosnya di Condet. Kok bisa? Ya kan nama istri, kasihan istri kerja di Gatot Subroto. Oh biar dekat ya. Iya. Foto-foto dulu dong. Terus dong pak. Terus pak, bocor rambut dulu pak, jelek. Iya. Terus repot-repot beli ini. Enggak habis duit bukan beli ini kan? Luar biasa. Mas siapa namanya? Mas Dandi. Mas Dandi, terima kasih ya. Ya udah dikasih kayak gini. Satu kehormatan. Nah, makanlah. Hati-hati kalau pulang malam. Iya, Pak. Ya. Kok bisa feelingnya ke sini, instingnya? Lurus hilang, di sini hilang. Gimana ya, udah kecium tol. Iya. Untung penjahat gak bisa nyumbang saya. Eh, foto dulu. Iya, oh gini aja. Dari situ aja. Nah, boleh deh. Dari sini aja rapat deh. Terang enggak? Oh iya benar. Kok oh terang. Kok gelap? Terang pak. Oh iya. Tempat hampir kena begal juga pak. Di mana? Dari saya diikutin dari MM. Hmm. Sampai ke lampu merah Jati Bening. Cuman udah lumayan lama sih. Oh. Waktu bapak masih di Remas. Remas. Saya nge-DM gak ada yang balas pak. Berarti kru saya itu tidur kerjanya itu kru saya. Sampai durian sawit, chat, PDM semua nggak ada yang balas. Nah, jauh lagi pak di bawah. Assalamualaikum pak, selamat malam. Saya melapor pak ada terduga begal di Kalimalang. Oh, itu ke situ. Cuman ini udah lama, 2022. 100 bukan ini kali. Masa? Bukan ini. Wah. Instagram gua apa yang lo ikutin? Gak ada. MP Ambarita. Oh. Coba MP Ambarita. Ya pantesan lu salah orang. Itu MP 3 tuh. Nah, ada yang ada centang birunya. Oke. Nah. Itu. Pantesan lu salah alamat. Ini udah dapat banyak pak? Hah? Udah dapat banyak nih? Enggak, baru tadi obat keras. Oke pak. Hati-hati ya. Ya, makasih ya, ya pak. Mas siapa tadi? Mas Dandi. Ya, nonton di Meskar nanti Meskar ya. Meskar terus pak, saya tonton. Iya, ada sampean nanti. Hati-hati mas. Sehat-sehat ya. Hati-hati. Mas siapa? Dandi, Mas Dandi. Thank you. Ya. We want to chase the night.
don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Bertiga dong. Tadi teman saya yang lagi makan mie di warung, Pak, satunya. Tadi bawa tas ya? Hah? Bawa tas. Nggak bawa, Pak. Tas kecil bawa yang di tikungan ya, sebelah iya, kanan. Ada yang ambil. Coba ceritakan dulu tadi. Apa, Pak? Loh. Apanya? Yang tadi pas di situ. Mau diapain itu anak? Dengar. Yang mana? Mau diapain itu anak kecil? Anak kecil yang mana, Pak? Yang tadi lari ke sana kalian muter balik. Itu teman saya, Pak. Terus mau diapain? Enggak saya apa-apain, Pak. Terus kenapa kan? Nah, teman saya yang bawa motor tadi panik, Pak, dia. Panik kenapa? Muter balik enggak tahu, Pak. Padahal kalau dia bilang temuin aja. Saya kan kita enggak bawa apa-apa, Pak. Maksudnya gitu, Pak. Eh, bawa apa-apa gimana maksudnya? Iya, maksudnya kan kami kan ketemu Bapak. Katanya kami kan cuma mau ini aja. Iya, Pak. Terus kenapa? Iya, Pak, nggak tahu. Kenapa selalu terus? Iya, saya panik, Pak, tiba-tiba nggak jelas. Panik nggak jelas? Iya. Emang kami apa, setan? Makanya, Pak, saya kayak terus? Itu, Pak. Katanya dulu kabur. Kalian mau ngapain? Mau pulang, Pak, abis nongkrong. Mau pulang dari mana? Dari Bojongkul, Pak, abis nongkrong. Baru pulang dari rumah. Minum. Iya, terus Pak. Kau udah selain minum ngapain? Minum aja, Pak. Minum aja, tapi kok kayak gitu? Nggak kayak orang minum? Minum aja ya, Pak, sumpah. Minum aja. Berapa saya, orang? Banyak tadi, Pak, rame. Di mana? Di Bojongkulur, Pak. Di mana itu? Di Bojongkulur. Bojongkulur mana? Di dekat di warung ke Bojongkulur, Pak. Tadi, Pak. Nah, itu terus teman saya di tengah ngomong, itu polisi. Nah, dia buat rame di tasnya. Masih ada 2 butir. Tas yang itu suruh ngebut, iya. Dibuang di gang, depan gang itu ada di sebelah kanan yang kecil, Pak, habisnya gua lagi ngapain lu ngumpulin gua orang udah salah-salah dia berhenti aja kalau misalnya lu gak salah-salah terus kamu mau ngeluh gitu, emang ini gara-gara kita yang kayak gitu? Lu tuh gua kejar karena lu curigain lu lari, pasti lu ada yang di umpetin. Iya, dia ngomong katanya di teman siapa bisa duduk. Emang kalau misalnya duduk berhenti mau diapain sih? Kalau misalnya sekarang kayak begini lu nabrak malah ngerugiin diri lu sendiri. Material sama lu grow up kayak begitu. Iya, di sekitar situ tuh dia mah nggak mau apa. Thank you.
mana tadi? Sini lah. Nanti apa? Bawa dulu kau ke anjing itu biar digigit kan. Ah, jangan pak. Ya kau? Tadi ada dua orang ini. Yang satu lagi mana? Ya kan yang dibonceng tadi? Hah? Kau? Saya ini yang dibonceng sama itu, dia tuh yang di mobil. Sini kan. Sini. Apa di mana, Pak? Sini. Ini udah sini berdiri. Berdiri. Tadi kalian digelap-gelap itu ngapain? Digelap-gelap? Iya, yang pas di saya sana. Saya itu diberhentiin. Sama siapa? Sama itu tuh yang gendut. Kau kenal orangnya? Kenal. Ngapain? Tapi dia lagi mabuk. Ngapain? Hah? Saya enggak, nih, saya kan kenal, tapi saya enggak mau bareng sama dia, saya mau nonton balap. Serius? Di taman mini. Kau diberhentiin? Saya diberhentiin. Eh, bocah mana? Digituin? Cikunir, dia bercanda gitu, Pak. Digituin? Iya. Nah, terus? Saya panik, katanya polisi depan. Nah, terus muter balik. Nah, saya enggak gabung sama dia. Saya kesini, ke dalam gang. Iya. Terus? Udah, dibilang tenang, tadi kok. Gitu? Bocah mana gitu? Iya, Cikunir. Terus? Iya, udah. Mau diberhentiin? Iya. Maksudnya berhentiin ngapain? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Gak tahu. Iya. Nama siapa? Saya. Orang mana? Orang dalam. Orang dalam. Iya. Lah berarti tadi kalian nggak bareng di situ pas ketemu sama kami tadi. Bareng. Terus dia nyamperin datang. Iya, dia nyamperin. Dipepet. Dipepet langsung. Dipepet terus? Iya. Terus? Bocah mana? Cikunir ya. Benar itu. Benar. Aja, Pak. Nggak bohong. Nggak bohong, sumpah demi Allah. Coba ayo kita tanya. Hah? Apa? Apa sih pegang tangan? Lu ngapain pegang tangan lu? Takut, Pak. Ini, Bang. Ntar. Ditendang. Oh, ada. Di mana ini, Bang? Emang kenal jalan apa? Tahu, Bang. Dia mau pecah, Bang. Duduk sini. Kau lihat ke saya, jangan lihat ke dia. Lihat ke saya. Jangan lihat ke dia. Dia udah mau tepar tadi dia. Gimana ceritanya pas kalian digelap-gelap itu? Nih, tadi kan saya mau jalan nih ke arah taman mini. Hmm. Nah, terus saya ketemu dia, Pak, di yang gelap-gelap tadi, Kelong kelapa. Lu bocah mana? Lu bocah mana? Cikunir lah, Cikunir. Tadi pepet. Iya, dipepet. Bercanda, Pak. Iya. Bercanda. Saya enggak ngomong sama kau. Terus? Ya bercanda. Cikunir. Dalam udah mabuk berarti? Uh-uh. Udah mabuk? Mabuk. Oh, coba. Akhirnya lari lah. Iya, lari lah. Kau minum juga? Enggak, Pak. Saya baru keluar. Saya enggak nanya kau baru keluar apa enggak. Iya, Pak. Kau baru minum? Saya enggak minum, Pak. Enggak minum? Enggak. Terus mau ngapain dari kalian? Mau nonton balap, Pak. Di mana? Di taman mini. Terus akhirnya? Tadi baru keluar jalan, ada polisi. Udah pulang lagi tadi. Pulang lagi tadi. Di mana ada polisi? Di situ, dekat jembatan, Pak. Di situ? Iya. Terus? Mau terbalik, pulang lagi. Saya ada di sana. Saya lihat. Air keras tuh, Bang. Baru ribut tuh, baru kelar, baru sembuh itu. Kau bilang kau enggak pernah tawuran. Bilang, Pak, saya pernah. Iya. Itu akibat ulah dosamu itu. Itu makanya kau dapat ganjarannya kau.
Oke, ya. Jadi apapun itu, pada saat ini jam 4 kita sudah memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Mereka ini adalah, walaupun mereka ngakunya enggak tawuran lah, memang benar pada saat ini enggak. Sebelum-sebelumnya tawuran dan akan motoran. Terdapat mereka sudah dalam keadaan mabuk berat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita lihat juga di media sosialnya dalam keadaan seperti pingsan, terus matanya udah putih. Nah, itu orang-orangnya. Terus didapati juga di yang berpakai hoodie itu, didapati juga di sebelah pipi kirinya itu bekas siraman air keras. Jadi mereka ini adalah pelaku-pelaku tawuran yang mungkin belum pernah ketangkap. Jadi untuk saat ini kita tangkap, kita amankan supaya kita ada data bagi kita. Nanti apabila terjadi tawuran lagi di tempat situ, aliansi-aliansinya bisa kita data lebih lagi. Untuk sementara, mengingat kejadiannya tadi di daerah Kincan, dengan Kincan itu Pondok Kelapa Durian Sawit, kita serahkan ke Polsek Durian Sawit untuk didata. Karena kebetulan tadi ceritanya pada saat kita istirahat sejenak tadi di daerah pinggir tol itu, mereka tiba-tiba langsung muter balik. Ada apa pas kita kejar, kita lakukan pengejaran, dapat diamankan tadi, sempat nabrak tembok. Dan ya itu akibat dari ulah mereka sendiri, mereka mengalami kesakitan, ya seperti itulah. Tapi bagaimanapun kita harus tetap melindungi mereka selayaknya seperti manusia, seperti itu ya.